Seorang warga bernama Dwi mengaku dimaki-maki oleh pengamen karena tak memberikan uang. Dwi mengaku sudah 4 kali bertemu dengan pengamen tersebut. Dwi pertama kali bertemu dengan pengamen itu pada 2023 di kawasan Serengseng. Ia mengaku tak menghiraukan hinaan pengamen itu karena berpikir tak akan bertemu lagi. Namun ternyata Dwi bertemu pengamen itu lagi dan memberikan uang Rp1.000. Meski sudah diberi uang, pengamen tetap menghina Dwi. Kemudian pada pertemuan ketiga, Dwi merekam aksi pengamen itu yang bernyanyi dengan gaya gagap. Pengamen itu menghina orang yang dihampirinya dan tak pergi jika tak diberi uang. Pengamen itu bahkan mengubah lirik lagu menjadi kata-kata yang membuat resah. Lalu Dwi bertemu kembali dengan pengamen itu saat membeli makanan. Pengamen itu mendekati Dwi dan warga lain agar diberi uang. Namun pengamen itu akhirnya memaki Dwi dan warga yang berada di sampingnya.